jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Selama beberapa hari terakhir ramai isu Lesti Kejora hamil duluan sebelum menikah dengan Rizky Billar, artinya sebelum prosesi pernikahan. Isu tersebut bermula karena dalam beberapa foto yang tersebar dari rangkaian pernikahannya dengan Rizky Billar, perut Lesti Kejora terlihat membuncit. Meskipun keluarga sudah angkat bicara termasuk ayah Rizky Billar, tapi isu Lesti Kejora hamil duluan tak meredam. Apalagi belum lama ini beredar foto baru Lesti Kejora yang disebut-sebut semakin membuat heboh isu tersebut. Ya, seperti yang terlihat, Lesti Kejora dan Rizky Billar baru saja selesai menggelar acara ngunduh mantu. Namun pada acara ngunduh mantu itu beredar Lesti Kejora tengah duduk di kursi roda dengan masih memakai pakaian lengkap pernikahannya. Pada foto tersebut, aksi Rizky Billar pun disorot karena terlihat mendorong kursi roda yang diduduki oleh istrinya itu. Disebut foto tersebut yang mana Lesti yang sedang duduk di kursi roda itu semakin menimbulkan dugaan dirinya tengah hamil. Atas beredarnya isu Lesti Kejora hamil duluan, ayah Rizky Billar mengatakan jika hal tersebut tak perlu ditanggapi. Ah, itu kan itu biasa saja, isu-isu apa itu? Ngapain ditanggapin kali? Itu biasa saja karena mereka lah yang tahu itu, kata ayah Rizky Billar. Saya bukan menjawab enggak benar, tapi setahu saya kami tahu agama, taat agama, sambung mertua Lesti Kejora itu. Adapun soal Lesti Kejora yang dikabarkan mengidam dan menjelaskan jika mengidam hanya merupakan keinginan terhadap sesuatu dan harus dituruti. Ngidam, semua orang ngidam, ngidam. Ngidam mesti apa? Jadi kalau ngidam mesti apa? Kan pengen ngidam itu, kalau misalnya pengen durian, ya cari duriannya, ungkap ayah Rizky Billar. Dugaan Lesti Kejora hamil duluan juga karena beredar kabar jika sang biduan sebelumnya telah menikah siri dengan Rizky Billar. Hal itu karena beberapa kali pernikahannya dengan Rizky Billar harus tertunda sebab adanya PPKM, sehingga sempat disarankan untuk menikah secara agama terlebih dahulu. Di saat isu Lesti Kejora yang hamil duluan semakin mencuat, Indra Bekti yang juga sebagai host pernikahan pun membantah kabar tersebut. Indra Bekti mengatakan hal tersebut karena dia selalu bersama Lesti Kejora dan tak melihat gelagat orang hamil. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Jadi jangan lupa kalian kasih komentar, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Thank you.